Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang ada di Wonobodro, Kecamatan Bledo, Kabupaten Batang. Ini masuk di bulan Muharram atau Syura. Bagaimana di sini hall-nya Syekh Maulana Maghribi dilaksanakan dan pulangnya adalah 13 Muharram. Sekilas mengenai para syekh yang biasa disebut dengan Maulana Maghribi, ini sebenarnya sebutan untuk para syekh yang datang dari Maroko atau yang disebut dengan daerah Maghribi, ini melakukan perjalanan sampai ke Nusantara, di mana sekali perjalanan ada beberapa orang dalam satu rombongan dan rombongannya pun silih berganti ya guys. Syekh Maulana Maghribi sendiri nama aslinya kalau nggak salah Maulana Syarifuddin Abdullah. Ini salah satu dari para syekh yang datang dari Maghribi untuk melakukan syiar Islam ke tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Ini dulu daerah Batang ini masuk ke wilayah Pekalongan, sehingga lebih dikenal dengan wilayah Pekalongan dan meninggal di daerah Wonobodro ini. Oke, teman-teman, ini memasuki atau mendekati gerbang makom dari komplek makom para aulia Maghribi, di mana di sebelah kiri ini terdapat kolam air wudhu yang airnya itu selalu mengalir dari sumbernya, yaitu jadi ini air sumber asli ya, yang keluar dari perut bumi. Di sebelah sana itu musola untuk para wanita ya guys. Nah ini dia untuk khusus untuk wanita. Untuk yang sebelah sini ini untuk musola pria ya. Oke, kita naik menuju ke gerbang makom Maulana Maghribi. Suasana sudah cukup lengang karena acara inti sudah kemarin malam ya. Nah ini dia suasana di Wonobodro malam ini. Thank you.
Untuk yang ke arah kanan itu Komplek Makom Kiai Agung Pekalongan dan Ki Ageng Wonobodro, tokoh yang membantu perjuangan Maulana Maghribi. Jadi sekali lagi di sini bukan hanya petilasan, tapi di sini memang komplek makom ya, di mana beberapa syekh yang datang dari Maghribi banyak dimakamkan di tempat ini. Lihat di sebelah kanan itu banyak nisan, ini menunjukkan bahwa memang benar-benar di sini adalah komplek pemakaman, bukan hanya petilasan ya guys. Ini terlihat banyak sampah, mungkin sisa-sisa kemarin malam, di mana puncak acaranya atau inti acaranya tepat di tanggal 12 Muharram. Jadi makom Syekh Maulana Maghribi sendiri itu yang tepat di tengah-tengah bangunan ini ya, yang diberi pagar dan ditutup dengan kelambu. Selanjutnya mari kita ziarah ke makam Kiai Agung Pekalongan dan juga Ki Wonobodro, Ki Ageng Wonobodro, yang konon adalah tokoh yang membantu perjuangan para syekh yang datang dari Maghribi.
Oke guys, terima kasih telah menonton channel saya.